Halo teman-teman, kali ini kita kedatangan game baru yaitu Deep Simulator 2. Teman-teman ya, langsung aja kita mulai ke gamenya teman-teman ya, let's go. Oke, 2 hari lebih awal teman-teman. Wah, kita di mana guys? Kita dapat telepon teman-teman. Wah, dia datang. Kita punya waktu berapa menit coy? Nah, kita... Nah, itu guys. Wah, kita dikepung guys. Kita dikepung teman-teman. Oke, kita dikepung guys. Apakah ada duit teman-teman? Kita nyari duit dulu kali ya. Nah, kan lumayan guys. Nah, ya kan lumayan teman-teman. Oke, kita langsung keluar guys. Kita disuruh keluar dari sini teman-teman ya. Karena kita udah dikepung guys. Oke. Oke, let's go. Nah, itu dia tuh guys. Oke. Ini seperti yang di betanya teman-teman ya. Jadi btw gue udah pernah main demonya ya guys ya. Nah ini di awal-awal tuh kayak gini guys, tutorialnya guys. Kita harus kabur dulu ya. Oke teman-teman, kita berhasil kabur ya. Tahap pertama sudah terlewati ya teman-teman. Oke, hari sepertinya berganti teman-teman. Langsung kita angkat telepon lagi dari private number teman-teman. Look, you're my friend and all. I'll help you get out of this mess, but not for free. You have a whole criminal organization going after you. Let me think what can be done. Let's say you piss off a few people, break into a couple houses, and then you get my help. How's that? For starters, I'd go to 102 and steal some shit from there. It should be empty. Use your crowbar to get inside. Oke, untuk awal-awal kita, dia bilang untuk awal-awal kita, target kita adalah ini ya, rumah 102 teman-teman ya. Rumah 102 itu ada, nah itu ada di map sebelah kiri bawah teman-teman, itu yang ada gambar dolar, itu target kita. Nah ini ada. Lihat guys. Halo pak. Lagi ngapain ya pak ya? Wah ini warga sekitar guys ya. Jadi kita harus bersikap baik teman-teman, biar orang lain gak curiga ya. Wah ini dia lagi menyeberang nih guys. Ini kita mesti bantuin teman-teman nih. Orang punya nih. Tuh, takutnya dia kenapa-napa guys. Tuh lihat guys. Oke kita langsung aja guys ya. Kita langsung aja guys menuju target kita teman-teman. Nah itu mobil. Mobil kita buka dulu guys, biar standby teman-teman ya. Jadi kalau ada apa-apa kita langsung tinggal cabut teman-teman. Nah kita mobil kita standby dulu ya. Udah kita nggak usah peduliin kakek itu teman-teman ya. Nah ini dia nih rumah 102 teman-teman. Kita lihat dulu sekitar seperti maling pada umumnya teman-teman. Oke. Langsung kita masuk teman-teman. Wah kagak bisa guys, kagak bisa lewat depan teman-teman. Oke kita cari jalan lain ya, kita cari jalan lain teman-teman ya. Ayo kita cari jalan lain guys. Oke sambil ngeliat sekitar teman-teman, takut-takutnya ada yang mencurigai kita teman-teman ya. Nah kita lewat sini nih teman-teman nih, lewat sini guys. Nah kita hancurin aja guys ya. Oke itu lagi dia kenapa ya, belum jadi apa bagaimana ini guys, belum jadi apa bagaimana ini. Pagarnya cuma ditutupin triplek doang. Oke wah jendelanya kebuka teman-teman, jendelanya kebuka. Oke, saatnya kita maling guys ya, kita looting teman-teman seperti biasa. Oke, sepertinya rumahnya nggak ada orang nih guys. Kayaknya rumahnya nggak ada orang nih teman-teman. Kayaknya rumahnya nggak ada orang ya. Ada yang bisa diambil kah guys? Oh ini bisa diambil guys. Pokoknya yang bisa diambil kita ambil ya. Kita amankan teman-teman ya. Apapun yang bisa diambil. HP teman-teman. iPhone guys. Wah berapa itu harganya ya? Kalkulator kita ambil. Apapun itu guys kita ambil teman-teman. Oke nggak ada. Oh ini kita ambil juga, wah kunci juga kita ambil guys. Oke, kita dapat telepon dari private number teman-teman. Jam bisa diambil nggak? Oh jam bisa diambil teman-teman. Rokok nggak bisa guys. Wah duit. Mayan, $15 guys. Nah inilah dia guys ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau berpergian gitu ya, meninggalkan rumah tanpa ini ya, tanpa apa ya?
tanpa orang satupun gitu teman-teman ya. Misalnya sekeluarga pergi gitu teman-teman, dipastiin ya semuanya ketutup ya guys ya. Nih kayak tadi tuh guys, jendelanya kebuka teman-teman ya. Jadi maling bisa masuk teman-teman kayak gini guys. Wah enak banget guys. Udah duit lagi guys, $30 lumayan teman-teman. Kita looting-looting dulu guys, biar kaya teman-teman ya. Piring, wah piring bisa gak nih? Oh piring nggak bisa guys. Piring nggak bisa. Apa nih itu guys? Oh pemanggang roti teman-teman. Gila pemanggang roti aja kita ambil ya. Ada harganya apa kagak itu dijual guys? Wah ada yang berharga nggak? Oh ini wah, lumayan wine guys. Berapa itu harganya teman-teman? Ada yang bisa diambil kah? Pisau kah? Wah sepatu nih. Sepatu nggak bisa guys. Mantap. Ada radio. Radio murah. Udah guys. Dicabut guys, keburu ada orangnya teman-teman. Kita cabut guys. Keburu ada orang. Nah, kita lewat jalurnya yang berbeda teman-teman ya, biar kita seolah-olah bukan dari rumah situ guys. Nah, dari sini nih teman-teman. Oke. Seperti biasa ya, kita jangan sampai orang mencurigai kita teman-teman ya. Jadi kita bertingkah laku seperti orang pada umumnya teman-teman ya. Tuh, lihat guys. Wah, mobil kita BTW kemana guys? Kayaknya kita kejauhan guys ya. Kita kejauhan guys. Kita lari aja lah ya. Kalau ketahuan bilang aja lagi lari sore. Nah itu mobil kita teman-teman. Jadi kita misi selanjutnya itu drive to Joe Pawn Shop and sell your loot. Oke, kita disuruh ke tempatnya Joe ya, Joe Pawn Shop teman-teman ya. Disuruh jual barang lootingan kita teman-teman ya. Oke, let's go, kita bakal kesana teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Joe Pawn Shop ya, tokonya Joe teman-teman. Kita di sini disuruh untuk menjual barang-barang lootingan kita teman-teman ya. Oke, kita langsung aja jual teman-teman ya. Apa nih? Harganya coba tadi iPhone berapa guys? Ah, iPhone damage guys, iPhone mati. Kayak gak ada harganya kah? Oh, yang gini tuh wanted teman-teman. Mungkin yang ini lebih tinggi ya harganya ya. Oh iya bener guys, soalnya kayak gini tuh, wanted black buy. Atau dia mungkin lebih gede ketika dijual di black buy ya, mungkin ya guys ya. Mungkin ya kita belum tahu, tapi karena ini tutorial disuruh jual ke dia teman-teman, jadi mungkin kita bakal jual semua guys. Sepertinya kayak gitu ya, soalnya ini ada tulisannya tuh, wanted on black buy kata dia. Atau kita sisain satu aja ya. Nah ini nih kita sisain satu guys. Ah, jual semuanya aja guys. Jual semuanya aja ya. Oke, lihat duit kita berapa guys, duit kita. Duit kita $500 teman-teman. Sekali maling $500 guys. Nah ini. Ini kakek-kakek yang tadi guys. Lihat guys. Oke. Learn marking. Oke, learn how mark people. Oke, kita disuruh ke kemana nih guys? Tadi gua kagak baca dah tuh. Ke 104 ya. 104 itu tuh. Bentar-bentar guys. Learn marking guys, learn marking. Mungkin kita untuk mempelajari dulu kali ya skill ya. Skill mungkin kita lihat di sini skill ya. Ini ada apa aja nih? Negotiator. Oh, kita bisa negosiasi juga, teman-teman. Larinya guys. Hearing. Marking. Oh, ini dia nih guys, marking guys. Kita harus learn ya. Learn marking ya. Oke. Kita disuruh learn marking, teman-teman. Oke, go to mark spot jam 3. Jam 3 sore. Oke. Jam 3 sore guys, jam 3 sore guys. Oh, itu tuh guys, tandanya guys yang dolar kuning ya. Dolar kuning di peta guys ya. Oke, kita kesana dulu ya. Ini bisa nabrak orang gak guys ya? Kok mental tadi tuh agak-agak anjir. Ini dia nih. Pak, aduh, Bapak. Aduh. Bapak kalau udah enggak ini nyebrangnya harus ada temennya, Pak. Jangan sendirian. Oke. Oke, ini rumah yang tadi 102. Oh, di situ guys. Oke, kita parkir dulu ya. Itu guys, di situ guys. Ah, kita parkir di sini, teman-teman. Set.
biasakan untuk parkirnya standby teman-teman ya, karena kita maling profesional teman-teman. Set, 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 set. Oke oke, udah biarin guys, biarin kayak gitu guys. Wah polisi kah, security kah guys? Wah ada security teman-teman. Nah kita disuruh kesini ya teman-teman ya, disuruh marking kata dia. Eh gimana sih? Aku gak bisa naik guys. Oke. Oke. Oh itu ada jamnya teman-teman, ada di map ya. Jamnya, jamnya ada di map teman-teman tuh. Sekarang pukul 14 teman-teman. Jadi kita disuruh marking pada jam 15 ya. Oke kita tunggu dulu guys. Nah biasanya kalau maling gitu guys, kita nunggu sambil sebat dulu ya. Kita sebat dulu guys, sebat. Sebat sambil mengawasi sekitar teman-teman ya. Nah kita sambil mengawasi sekitar nih teman-teman nih. Apakah ada yang mencurigakan ya kan teman-teman? Tuh lihat. Tapi ini komplek kayaknya sepi banget ya guys ya. Gimana kagak mau maling kemalingan mulu ya guys ya. Kompleknya sepi banget anjay. Wah ada tangga nih guys. Oh bisa dipakai. Oh ada ininya guys. Wah CCTV kah itu maksudnya guys? Oh ini CCTV maksudnya teman-teman. Tuh CCTV. Apa ini rumah yang beda? Jangan-jangan rumah yang beda lagi. Oke udah jam 3 guys, udah jam 3. Nah itu dia guys ya, target kita teman-teman. Oke kita marking. Right mouse button. Oke right mouse button guys. Oh, oke, okay. klik kanan teman-teman, klik kanan. Planningnya oke. Okay. Oke, okay, apa lagi nih? Si. Oke, okay, dia bakal meninggalkan rumah pada jam 5 sore ya, teman-teman ya. Oh, kita nggak boleh menggunakan crowbar, teman-teman. Bisa membunyikan alarm katanya. I have a task for you which will gain you some more experience. Oke okay, oke okay. Oke okay, tinggalkan area guys. Oke okay, sekarang kita menuju kemana nih? Head hot tuh di mana guys? Ya kita menuju ke head hot ya. Oke okay. Head hot ini sepertinya ini guys ya, rumah kita teman-teman, tempat persembunyian ga head hot. Oke okay, kita bakal balik lagi ke sana itu sekitar jam 5 lewat ya teman-teman ya, karena orangnya itu akan pergi itu sekitar jam 5 sore teman-teman. Oke kita udah sampai di Hyde Park teman-teman. Wah ini rumah kita guys. Ini tempat persembunyian kita ya. Lah rumahnya gede ya guys ya. Maling aja rumahnya gede ya teman-teman. Maling aja rumahnya gede. Oke okay, use komputer. Gila guys. Tuh rumahnya aja banyak banget guys. Kamarnya guys tuh. Gila ini maling udah kaya tapi maling teman-teman. Apakah dia kaya karena maling? Oke oke, kita langsung aja komputer ya guys ya. Tutorial teman-teman, tutorial. Check out steel gear, oke. Okay. Check steel gear. As you have experience, better tool will become available to you. Oke. Okay. Wah, oh ini skill-skillnya kita nih teman-teman nih. Kita punya duit berapa? Punya duit 500 doang guys. 500 beli apa teman-teman? Lockpicking belum kebuka nih lockpick. Kita cuma punya ini doang ya, crowbar sama fastlight. Paling kena dog meat doang nih harganya $25. Hah. Oh mikro kamera bisa nih. 500 tapi sisa 80 ya. Nanti aja kali ya, ada noisy walkie talkie juga nih. On Rob Tips, you okay, okay. Information about houses, on Rob Tips. Oke, okay, on Rob Tips. Oke, okay, go to back. On Rob Tips, oke. Okay. Oke, okay, di sini kita bisa dapat informasi-informasi dari target kita ya, teman-teman ya. Tuh informasinya, teman-teman. Tuh tentang security-nya. Pokoknya segala tentang tuh apa yang bisa di-loot, teman-teman. Segala tentang target kita ya. Tuh sampai orang-orangnya, teman-teman tuh. Nah kita bisa beli aja nih guys, mumpung gratis ya teman-teman ya. Nah ini 102 nih, kayaknya target kita tadi 102 apa 103 guys. 102 bukannya udah ya. Check out Black Buy, oke okay. Check out the Black Buy. Kita cek, oh nih Black Buy.
Oh, ini black market, teman-teman. Oh, jadi kadang kata dia, sometimes kadang harga di black market itu jauh lebih bagus ya, jauh lebih baik dibanding di pawn shop yang tadi tuh, teman-teman. Mungkin tadi ya, karena yang ada ijo-ijonya itu ya tadi ya. Yang ada ijo-ijonya mungkin itu jauh lebih bagus dijual di ini ya, di black buy, teman-teman ya. Oke. Nah, ini tuh kitchen. Nah, bener kan guys, pot itu tadi ini ya. Lebih bagus dijual di black buy, teman-teman ya. Pot sama tadi kalau enggak salah panggangan. Oh, ini juga. Sama panggangan ini ya, panggangan apa tadi, guys? Panggangan roti kalau enggak salah, panggangan roti ya, guys ya. Oke. Oke, kita sekarang di Hell Neighbor. Oke, Hell Neighbor. Oke, ini job-job kita ya, job-job kita, teman-teman, ini job-job kita, guys ya. Oke, destroy the window. Smash a few things. Oke, kita ambil semua ya. Lumayan ya, $75, $250, teman-teman. You got hang of it, you can browse website for plenty, but not crucial for us now. Get off the PC when you're ready. Oke. Oke, wah, kita bisa upgrade juga, guys. Dark Bang apa nih, guys? Dark Bang, guys. Oh, ini kayak semacam ini ya, apa tempat penyimpanan uang kita ya. Jadi kan kita maling, guys. Mungkin biar nggak kelacak ya, kalau pakai bank-bank konvensional kan kelacak, guys, pakai KTP ya. Oke. Wow, di kontrak, guys, ada kontraknya juga, pencuri, anjay. Oh, di dark web, guys. Dari dark web. Oke. Oke, sekarang kita pergi ke 102, teman-teman. Sesuai dengan job tadi di neighbor ya, teman-teman ya. Oke, katanya tuh ada hint ya, teman-teman. Ada hint-nya, jadi rumahnya itu sepi, teman-teman, kosong ya, rumahnya kosong ya. Alarm on drawer bedroom katanya, alarm ada di drawer bedroom katanya. Oke. Ah, bisa dimunculin lagi nggak tuh hint-nya? Wah, ini bisa dimunculin lagi nggak tuh, guys ya? Bentar, guys. Nah, kita lampu center jangan lupa ya, nyalain ya. Oke, kita ke Madison ya, Madison. Oke. Ya, ada yang mencurigai kita kah, teman-teman? Masa ada yang mencurigai kita, teman-teman? Eh, di mana tadi 102, guys? Aduh, lupa lagi, guys, jalannya. 102. Tadi kita tuh parkir dulu, teman-teman. 105. Wah, di map nggak kelihatan ya. Cuman angkanya doang, guys, angka rumahnya doang. Oh, itu tuh 102, guys. Itu guys. Oke, berarti kita cari tempat parkir dulu ya. Nah, ini nih 102 tuh ada di sini, guys. Nah, ini dia nih 102 nih lah. Kita parkir dulu, guys. Kita parkir di mana ya? Bentar, guys, kita cari tempat parkir dulu ya. Oh, di sini nih, teman-teman, tempat parkirnya. Nah, ya kan. Asik nih di sini nih. Malam, Pak. Oke, waktunya beraksi, teman-teman. Malam, Tante. Aduh. Katanya di jendela itu katanya, guys. Jendelanya kebuka. Nah, itu tuh ada hint-nya tuh, guys, di sebelah pojok kanan atas ya. Tuh, the broken fence behind the home, kata dia. The bedroom window is open, tuh katanya. Di apa namanya? Jendela kamar mandi kebuka katanya. Oke, kita langsung. Siapa ya, teman-teman? Nah, ini nih, guys ya. Kita hancurin, guys. Sesuai misi kita ya, teman-teman ya. Nah, ini di bintang-bintang kayaknya misinya nih, teman-teman. Nah. Oh, ini guys. Oh, ini mah yang tadi ya. Lah, ini rumah yang tadi, teman-teman ya. Wah, ada lagunya, guys. Nah, kita wah, ini mah bukannya maling.
Wah ini mah bukannya maling guys, ini mah ngancurin ini mah ngancur-ngancurin rumah orang anjir. Wah. That dingus next door called the. Wah. Hide in the dumpster or something. Wah, ketahuan polisi guys kita guys. Kita ngumpet dulu guys. Kita ketahuan polisi teman-teman. Kita ketahuan polisi guys. Kita ngumpet dulu ya, ngumpet dulu. Ya, padahal itu destroy the window guys, $75 itu. 50 XP-nya, tapi kita ngumpet dulu ya. Mungkin ada kesempatan guys abis ini guys. Mungkin ada kesempatan ya. Oke, kita ngumpet dulu teman-teman. Aduh, sayang banget itu. $50, kita tunggu dulu ya. Nah, itu dia tuh guys polisinya guys. Itu polisinya teman-teman. Polisinya kagak ngelihat kita ya. Nah, itu kalau kita ketahuan polisi guys, itu ada bintangnya ya ternyata ya. Mungkin kalau bintangnya makin banyak, itu polisinya makin barbar mungkin ya. Mungkin tentara kali guys yang datang. Atau FBI, mungkin FBI kali ya yang datang guys ya. Mungkin FBI. Nah, di mapnya itu nyala-nyala guys ya. Kayaknya ada yang nungguin kita guys di mobil guys, apa gimana? Mobil kita yang mana tuh guys? Mobil kita kan tadi diparkir ya. Apa itu mobil polisi, teman-teman? Nah, udah guys, udah aman teman-teman. Udah aman. Oke, polisinya udah jalan tuh ya. Polisinya udah jalan guys, udah aman guys. Oke. Oke, kita satu belum guys ya. Satu belum guys. Tanggung. Nah. Satu belum guys. Nah, baru kita cabut ya. Kita cabut guys, keburu polisinya datang lagi ya. Cabut teman-teman, cabut. Ininya. Nah, kita ketahuan lagi kita maling. Bawa-bawa crowbar anjay. Padahal tadi kata dia nggak boleh pakai crowbar ya teman-teman ya, tapi kita barbar aja guys ya. Oke, mobil kita mana guys? Mobil kita mana teman-teman? Oh, mobil kita jauh banget lagi di sono guys. Oke, kita ke mobil dulu ya. Amanin dulu guys, amanin dulu mobil, ke mobil dulu biar aman guys. Oke teman-teman. Akhirnya kita berhasil menyelesaikan misi kita ya. Itu misinya bukannya maling ya teman-teman ya, BDW ya. Itu kita ngancur-ngancurin rumah teman-teman. Kita ngancurin barang-barang ya. Dan kita saat ini disuruh belajar lockpicking teman-teman ya. Oke, kita coba ya belajar lockpicking ya. Tadi mencet apa guys? Nih skill ya. Skill terus belajar lockpicking. Yang mana tuh lockpicking teman-teman? Ini kah lockpicking? Ah, ini lockpicking teman-teman. Nah, oke, lockpicking. Learn. Ini apa nih? Oh, ini pickpocket. Oke, beda ya. Oh, lockpicking-nya bisa ditekin yang level 2 ya. Kita level 1 dulu ya bisanya ya. Oh, bisanya cuma level 1, teman-teman. Oke. Sekarang kita beli basic lockpicking tool on your phone. Ah, ini nih, teman-teman. Oke. Jadi kita mesti telepon dulu ya. Teleponan dulu nih sama si private member ini teman-teman ya. Dan ini siapa ya? Dia ngajarin kita buat maling teman-teman ya. Apakah dia sepuh teman-teman? Sepuhnya para maling. Oke teman-teman, kita disuruh beli basic lockpicking di phone ya teman-teman, di handphone kita teman-teman ya. Nah, di mana nih guys? Handphone kita BTW. Itu tuh. Gimana cara situ? Oh, quick buy kah? Ah, ini nih basic lockpicking ya. Aduh, yang di atas bang. Bang, yang di atas bang. Nah, yang ini bang. Basic lockpicking tool. Oke, kita beli. Oke, angkat telepon lagi seperti biasa. Kita angkat telepon dari sepuh ya, teman-teman ya. Sepuhnya para maling, guys. Oke, sekarang kita disuruh ke 103. Oh, yang kita kemarin itu ya, yang kita kemarin tandain ya orangnya. Tenant is out di jam 17 sampai jam 21, teman-teman. Jam 17 berarti jam 17 sore ya. Wah, ini jam 4 pagi, guys. Ini jam 4 pagi aja. Jam 17 sampai jam 21, guys. Nah, di situ tuh teman-teman nih target kita ya, teman-teman ya. Tapi ini kita udah jam 4.30 teman-teman, subuh-subuh ya. Oke, kita bakal nunggu dulu teman-teman. Nunggu Pak sampai di jam 17.21 ya, teman-teman ya. Well, back to stealing. Oke, teman-teman.
Setelah kita lama menunggu ya, ternyata bisa di pass teman-teman, bisa di pass time teman-teman ya. Nah ini kita bisa pass time teman-teman, nah ini kita bisa percepat waktu ya, ibaratnya tidur teman-teman ya. Oke, sekarang kita waktunya menuju ke target kita teman-teman ya. Jam 17 dia tenannya keluar ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu di jam 17 teman-teman ya. Oke, seperti biasa kita pantau-pantau dulu teman-teman, lihat-lihat sekitar dulu ya, sebat dulu sambil sebat teman-teman. Kita pantau-pantau di sekitar sambil sebat ya teman-teman ya. Nah itu dia guys, ini dia nih orangnya guys. Wah ini dia orangnya keluar teman-teman. Oh iya bener orangnya keluar guys. Jam 5 orangnya keluar teman-teman. Oke kayaknya kita lewat sini bisa nggak? Apakah ada dua orang guys? Oke. Aman guys, aman guys. Wah ini ada di situ guys. Berliannya teman-teman ada di situ. Kita bisa hancurin gak ya? Atau kita masuknya lewat pintu guys? Wah lock picking teman-teman. Wah susah banget guys. Oke nice. Kebuka teman-teman. Oke. Oke ambil guys. Ambil yang bisa diambil teman-teman, ambil yang bisa diambil. Pertama kita ambil ini dulu ya. Target kita teman-teman ya, drone. Oke. Oke, dapat dong target kita drone ya. Sell some loot and check out drone tech on your computer. Take your time. Oke, sabar guys. Ada duit. Nice, ada duit guys. Oke, saatnya kita cabut teman-teman. Wah, cabutnya lewat mana teman-teman? Waduh. Oke, makin jago kita udah guys. Oke, kita pulang. Sekarang kita menuju pulang teman-teman dan apa tuh? Membeli kamera. Oh, membeli kamera disable modul. Oke, siap. Oke, teman-teman. Kita sudah sampai di rumah ya dan kita disuruh membeli kamera disable modul ya, teman-teman ya, untuk mematikan kamera drone kita ya. Atau mungkin apa nih? Coba. Oh, semacam tools, teman-teman. Wah, 300 mahal juga ya. Oke, jadi drone-nya itu teman-teman itu diinstal tools ya untuk mematikan kamera teman-teman. Wah menarik juga nih guys. Oke menarik juga guys. Great stuff. Now you can disable. Kita boleh coba lah ya. Flyby light drone. Oke. Buy all information about 104 on Rob Tips, so there are no surprises. I won't hold your hand for much longer. Oke, target kita selanjutnya itu adalah di 104 teman-teman ya. Nah ini nih guys, kita disuruh beli ini dulu ya. Beli informasi mengenai. Wah ini udah bayar guys. Tuh 103 bayar teman-teman sekarang. Tadi 0 ya. Nah ini 0 nih guys, mumpung masih 0 kita beli ya. Nah ini target kita selanjutnya ini guys ya. Lokal jangkat ya. Di 104 ya. Oke kita beli aja semua teman-teman informasinya. Oh jadi ini jadi terbuka teman-teman tuh, ada dua kamera. Terus di sisi window-nya terbuka ya. Ada jendela yang terbuka di sisi ya. Mungkin nggak tahu ya di sisi sebelah kanan atau di sebelah kiri teman-teman ya. Pokoknya dia ada di sisi jendelanya terbuka teman-teman. Tenant rutin have been revealed. Oke, PC unit in the main room. Oke, ada PC unit di main room. Nah, ini mahal sepertinya teman-teman ya, komputer soalnya ya.
receiver in the store area. Ah, ini nih barang-barang target kita ya. Barang-barang mahal mungkin ya teman-teman nih. Headphone in metal cabinet. Oke, oke teman-teman. Oke, oke nice. Oke, mungkin kita bakal coba drone-nya dulu ya teman-teman ya. But they both leave at a certain time. You should check it out in your journal. Nah, itu dia hint-hintnya muncul teman-teman. Jadi kalau kita beli informasi yang tadi itu hint-hintnya muncul teman-teman ya. Tuh, informasi-informasi soal target kita tuh muncul. Nah, kita bakal cobain dulu ya, guys ya. Kita bakal cobain dulu teman-teman. Kita coba terbangin drone-nya ya. Wah, nggak bisa di sini, guys. Kagak bisa di sini, teman-teman. Nggak bisa di sini. Oke, oke. Kita coba di Madison ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Ini kita udah di Madison ST ya, teman-teman ya. Di komplek Madison, teman-teman. Nah, di sini kita bakal coba drone-nya ya, teman-teman ya. Coba kayak gimana sih? Penasaran, guys, drone-nya kayak gimana, guys? Wih, gila keren. Keren gak, teman-teman? Keren ya? Wis, keren. Oke, target selanjutnya itu adalah di rumah 104 ya teman-teman, yang dimana kita disuruh untuk mematikan kameranya teman-teman ya, karena di rumah 104 itu terdapat dua kamera CCTV teman-teman ya. Oke, mungkin kita bakal melanjutkan videonya di next episode teman-teman ya. Kita bakal merampok di 104 teman-teman ya, untuk mematikan kamera CCTV. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton, yang udah like, dan yang udah subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, Deep Simulator 2. Bye-bye.